Mona, Mona aja Mona. Monyet nangkring. Lagi nonton apa sih lo? Wah gila lo ya. Nonton film onyil lo. Ih parah banget lo. Apaan sih lo? Ganggu orang lagi senang aja. Lo gak boleh ngeliat temen senang ya. Lo dari tadi diajak ngomongnya gak denger-denger gue. Gak jelas lo diajak ngomongnya. Weh, gue mau cerita nih sama lo. Cerita apa lu? Cerita aja, gue juga denger kali. Cuma kalau lu matanya kesini tapi kupingnya lu cuma di sini doang mah. Gue mau curhat nih sama lu. Gue kesel banget sama temen gue. Yaudah, gue matiin lu. Curhat apaan? Ayo curhat deh sama gue. Curhat apaan sih? Tapi lu jangan cerita-cerita lagi ya. Cukup tahu aja ya. Heh, sejak kapan sih gue suka lemes, suka nyinyir sama orang? Gue gak pernah kan, gue selalu keep selling. Nggak takutnya kalau kita berdua sama gue, lu baru gini, ciao, gini-gitu. Si Mona mulutnya gini-gitu. Kan itu kata lu kan? Ya namanya orang kan boleh dong. Curiga. Curiga dikit. Lu mas lo curigaan jadi orang, nggak baik tau nggak? Tapi kecurigaan gue suka bener lo, sumpah. Beneran gue curiga gue suka bener. Masa sih? Nih, gue mau curhat sama lu. Gue punya temen. Nih, dari nol, sekarang udah kaya ibaratnya. Gua telepon aja nggak diangkat-angkat. Najis deh gua bener tujuh turunan. Laki perempuan? Perempuan. Laki apa perempuan? Laki, laki, laki. Lupa gua laki. Laki? Siapa namanya? Orang mana dia? Namanya Jono orang... Jono, baru dengar gua namanya. Emang lu kenapa sama dia? Dari awal dia kan dari Jawa tuh gua aja ke Jakarta. Katanya mau nyari kerjaan. Dia tidur di rumah gue, makan di rumah gue. Tidur bareng? Ya kagak. Bunting dong lu ntar. Tidurnya sama anak gue kali. Kan gue sama anak gue gitu. Tidur bareng ya. Sembarangan aja kalau ngomong. Iya. Lumayan. Manyun. Lumayan. Terus? Toto. Gede enggak? Apanya? Itu tanggung jawabnya. Belum ada gede-gedenya. Gue belum ngeliat juga gede kecilnya. Bah? Terus, katanya udah pernah tidur bareng. Tidur bareng berarti bukan berarti bareng-bareng gitu. Dia di mana, gue di mana, cuy. Oh, kan satu rumah bisa. Ya bisa satu rumah kan ada sama anak gue. Anaknya tuh udah tidur kan ngendusin. Gue nggak level sama si Jono. Iya juga nggak apa-apa kali ya. Gue nggak mau. Kan lama. Nggak. Kan lama menjanda. Kelihatannya menjanda. Terus begitu dia tidur di rumah gue, makan di rumah gue. Terus dia tahu. Dia ngomong gue mau ini nih, mau ada ngajakin gue, ngapain? Kerja gitu, diajak kerja. Iya, diajak kerja. Enak katanya, di mana? Kerja di Jogja. Wah, gue boleh ikut ya? Ntar aja kalau gue udah sampai di sana, lu nyusul gue kan gitu kan. Kata dia? Iya. Memang di Jogja, lu kalau seandainya ada kerjanya jadi supir, lu ngikut jadi supir. Ya, nggak berarti jadi supir gue, dia supir gue jadi supir juga kali. Kan ya gue nggak bisa nyetir. Paling gue kenaiknya. Oh, kenaiknya lu. Kan judulnya temenin kan. Ini mah kayaknya temen beda nih. Iya. Kayaknya temen. Oh, TTM. TTM iya. Ya gitu kayaknya. Temen tapi mesum. Nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Pokoknya gue udah kesel aja. Pas banget kesini. Wow. Kamu ngerokok ya? Iya. Nggak ada rokok. Satu. Kan tadi beli rokok. Oh iya. Terus? Terus gimana? Terus dia ngomong kayak gini. Gue udah sampai di Jogja nih, ya udah. Terus dia gue nanya, gimana tuh di Jogja gini, gak diangkat-angkat. WA gue gak dibalas, telepon gue juga gak dibalas, SMS gue gak dibalas, sampai gue lari ke SMS. Sampai gue beli pulsa buat telepon nomor biasa, gak diangkat-angkat juga. Dan mati gue nih orang belagu banget ya. Kontol! Baik. Kayak lagu perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi meledak di Gunung Ciremai. Bingung untuk memuternya. Lanjut. Terus nih bentar lu jangan nyerocos bae lu. Nyerocos bae lu kayak ituan. Ya. Kayak kontol.
kayak kacang nggak kacang lu di gua. Itu ngapa orang namanya si John itu bisa kesel sama lu? Emang lu ada masalah apa? Jangan-jangan lu dipakai dan nuntut kali lu. Iya. Iya kan lu dipakai sama dia tidur bareng. Lu bilang tidur bareng sama gua ya enggak? Iya. Lu minta bayaran kan terus lu. Enggak begitu aja. Enggak mau kayak begitu, Beb. Itu kan teman gua, masa dia sih gua ya udah kenal lama terus sekarang gua main sama dia enggak level gua. Kalau mau mendingan sama orang lain. Ya siapa tahu namanya kilap. Gua mah kilap. Banyak sekarang mah perselingkuhan. Biarin. Gua ini misalkan gua punya pacar. Tahu diam-diam temen gua demen sama pacar gua. Banyak. Tahu enggak ini? WA-an, video, SMS-an atau dia lagi check-in. Tapi kalau gua sifatnya enggak kayak gitu, Beb. Beneran gua gini gitu. Hari mah tahu enggak temen mah setia gini hari. Bullshit dalban. Jujur ya, gue orangnya setia, beneran. Setia sama siapa lu? Setia sama siapa? Gue orang ngerti udah berapa kali. Wow. Sama siapa? Lu setia sama siapa? Lah gue pernah gue setia lo ya. Lu setianya sama siapa? Pokoknya dulu-dulu. Dari dulu? Yang sekarang? Ya, sekarang udah gak ada. Makanya gue saking setia sama tuh cowok. Oh, kontol. Yang apa? Yang dulu. Baru bilang yang dulu. Dulu, kita bercil. Was lo. Terus udah gitu. Terus keselnya itu kenapa? Gara-gara kenapa? Dia tuh enggak lama, dia bilang gini, gua di Jogja enggak lama, cuma 2 minggu. Gua dapat nih, dapat endos. Dapat endos-nya dia bilang gitu. Oh, dia selebgram. Endos-endos apa? Endos dia kopi. Dia ngomong sama gua, dia enggak jujur sama gua masalah kayak gitu-gitu enggak itu pokoknya dia nanti kalau ada dia ngomong orangnya nggak jelas ya artikulasinya kotor gimana sih kan gua bilang kan dia ngomong sama gua kata dia mau ke sana mau kerja tapi kan dia ngomong sama gua nggak ngomong dia kalau kerjanya apa dia nggak ngomong. Nah gua tanya sekarang sama lu ya, lu diam dulu deh. Jangan nyerot terus baik. Gua kasih pertanyaan lu, waktu dia nginep di rumah lu berapa hari berapa malam ya enggak? Iya. Gua tanya tiga hari wow kenyang dong. Mana gua dong? Beneran lu. Beneran. Kan cuma 2 kamar. Heeh. 2 kamar kan gua juga kalau dia kan dia bukan mukrim, gua enggak mau kali. Iya, kalau di malam kan mukrim ya. Ya gua enggak mau. Pokoknya kalau udah gitu dia tidur ya gua tutup kunci pintu. Namanya dia juga udah ngacung ya. Lu juga udah connect ya. Oh, udah ngacung connect. Kalau dia udah ngacung-ngacung gua enggak ngacung gimana? Jadi dikonekin, kalau enggak itu ditambal, disolder, ya kan nyambung. Lah, yang kecuali memangnya kita samaan gitu, kontol aja. Pansu. Terus jadinya bagaimana ceritanya lu sama si Jono itu? Gua sih sama Jono jujur cuma berteman gitu, jadinya tuh dia tuh di ke Jogja itu mau acara apa gua nggak tahu. Cuman kok masa berteman? Di nginep di rumah lu ngendon kata orang Betawi mah ngendon nginep 3-3 malam ngendong 3-3 malam makan tidur di rumah lu terus dia jangan pergi. Lu ke Jogja diomposin sama dia diompos. Enggak dong enggak beneran lu enggak mau biasanya lu bela-belain cowok ya buat ompos karena kan gua dorong enggak kecuali dia cowok gua iya gua modalin dia kan bukan cowok gua ngapain gua modalin moro gitu tambah